sebenarnya poster itulah mencerminkan hasrat dan agenda sebenarnya. Hasrat dan agenda sebenarnya. Saya tengok poster tu, saya geleng kepala. Inilah dia sebenarnya dipergunakan pengundi yang ada di Kajang. Bila saya, bila saya tengok tu, memang dah ketandusan dah perjuangan mereka untuk rakyat. Ini adalah kerja mereka-mereka yang betul-betul dah desperado. Saya yakin bahawa pengundi di Kajang ini, mereka tahu ya, untuk menilai yang mana betul dan yang mana yang tidak betul, fitnah dan tuduhan. Mana saya pergi, ada orang kata kononnya lah PKR nak tentukan bahawa Datin Paduka Chum Irfan ya, kononnya sampai hilang deposit. Kita tengok nanti pada hari buang undi.